CATV amplifiers Falcon S300 ini baru untuk booster TV untuk 25 TV. Dalamnya seperti ini masih ya. Rangkanya penutup terbuat dari aluminium besi. Inputnya untuk dari antena satu, yang dua untuk langsung masuk TV. Kita persiapkan untuk mencoba tesnya. Alatnya ini untuk klem kabel antena. Siapkan obeng sama tang juga kunci L. Nanti kita lihat TV-nya seperti apa. Masih kepiur ini. Kamu boleh aja nolong. Hasilnya kepiur nih. Pintik-pintiknya ya, kita akan coba gunakan booster Falcon S300. Yuk kita coba. Yes, kita bawa ini ke atas. Yes, ini kita kabel antena yang ke TV. Yang ini untuk yang ke atas, itu ke antena. Kita pasang dulu dengan ini. Kita buka dulu guys, gunakan cutter. Kabelnya sepanjang ini. Kita sobek serabutnya. Kita buka. Lepas ini. Kita masukkan sini, berarti kita potong. Kita masukkan nih keling bulat penutup ini, kita masukkan sini.
Oke, ini seperti ini udah kita pasang, udah jadi satu nih. Ini yang keluar untuk antena TV udah kita pasang. Kita kencangkan nih. Udah masuk sini. Sekarang tinggal satu yang di antena ini. Di inputnya antena ini. Ini untuk antena, ini ke masuk TV. Kita pasang lagi yang untuk masuk TV ya. Kita bongkar lagi yang masuk TV ini. Nah, kita masuk. Ini kita pasang, udah buka, kita pasang, kita ini biar nyambung, kita amplas pakai tang, harusnya ini pakai amplas tapi ini pas, ini biar sambungannya bagus karena tembaga ini ketutup dengan lilin ya, jadi kalau nggak di bahan nanti nggak bisa nyambung dengan baik. Kita masukkan seperti ini. Ini masih kurang yang ke dalam. Kita maksimalkan masuknya guys, biar ini kelihatan tembaganya agak maju dikit. Sekarang ini kita potong. Klaim. Pengencang mengikat biar tidak lepas ini, seperti ini dirapatkan tang moncong buaya teman-teman nih, masih ada dikit.
Terus kita potong. Nah, sudah jadi. Ini kita sambungkan di sini. Sambung di sini, ini masukkan kita. Ini yang dapat antena. Ini juga ya, sudah jadi nih. Kita tinggal pasang, kita colokkan listriknya ya guys. Bismillah. Lampu nyala, lampunya warna merah, ini lampu LED. Ya, yuk kita, ntar kita tutup bentar. Terus kita lihat di TV, kita cek, ayo kita ke TV. Oh ya, ini sekarang udah bersih banget nih. Tadi kabelnya belum kesambung, nanti kita perbaiki lagi. Ini coba semuanya. Oh iya, udah bagus nih. Chandra Kanta, dengar, musuh. Ya, bagus nih. Udah bersih. Ibu channel lainnya ini hasilnya seperti bisa memposisikan untuk iya bersih. Cek kulon dewe, cek, coba cek baterai. Ini kita akan ini masih kurang bagus nih. Ini juga masih kurang. Ini bersih. Ini masih kurang. Ini bersih. Jadi tidak semuanya bersih ya. Kelihatan kok Bun, Pan, kalau si burung-burungnya udah merasa nyaman. Misal. Ini bersih. Tukang roti. Itu masa panjang. Bersih. Berarti bersih. Piye berarti? Nabi Muhammad itu sing sitoke ini untuk menyempurnakan alakul karim semuanya. Jadi sing kosong. Ana loro ta sing kosong. Ini udah bersih. Oke, jadi kesimpulannya tadi masih sambungan di kabel antena tadi kurang pas. Sudah dipaskan, hasilnya bersih jernih seperti ini dengan booster Falcom S300. Hasilnya ini dipakai untuk 5 TV sekaligus, dan tidak semuanya bersih, ada yang kebyor juga lah, ada yang kebyor juga. Tapi kita lihat TV yang lainnya ya. Ini TV yang
kelima, motif yang kelima nih kita lihat. Bersih enggak? Bersih ternyata. Dah. Hasilnya bersih nih. Setting paskan kita tinggal benahi. Nah itu saja, jangan lupa di subscribe guys. Terima kasih. Oke, itu ternyata di sini harus tepat. Jadi kabel ini tadi kurang pas. Kalau nggak pas nggak nyambung. Jadi kabel ini harus semua harus pas. Kita paskan tadi sudah bagus. Itu saja ya, terima kasih telah menonton tutorial cara masang booster Falcon FSA-S300 CA TV ini. Kalau di Shopee harganya paling murah 480 atau ada yang 500, tapi kalau di saya di bawah itu. Mungkin bisa kontak saya kalau butuh, hanya 450 aja. Kalau beli banyak bisa kurang lagi. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, atau di share. Matur nuwun.